Allah. Mana ular? Alex sekarang ikut beta. Apa sih enggak? Bahaya. Yang, selamat pagi. Ayam kerupuk kulit. Keluar sih. Ayam. Tumben banget, biasanya udah di luar. Diangkat sih. Belum bangun kali ya? Ibu! Ayang! Bah! Kaget, kaget gitu kek. Wah, aku kaget sekali. Terkejut. Kamu pasti mau balas aku yang waktu itu ya. Kamu gak kaget? Kaget, kaget. Tadi dengarkan aku kaget. Aku kaget. Gak seru banget kamu mah. Ya udah coba diulang lagi yuk. Yuk aku kaget, kali ini aku kaget. Bodoh amat, ayo kita jalan lah. Mau jalan apa naik motor ke sekolah? Ya naik motor lah, masa jalan gimana sih? Nah, tadi kamu bilang, ayo jalan deh kalau gitu. Wah, berarti jalan kaki kan bukan naik motor. Udah lah, terserah kamu lah. Ya ini nih yang bikin cowok-cowok umurnya pada pendek semua. Maksudnya? Iya, cewek kalau udah bilang terserah, wih, cowok-cowok tuh jadi pusing. Ya udah yuk, jalan kaki kan? Naik motor aja. Iya, ibu mana? Aku mau pamit dulu sama ibu. Di toilet. Udahlah, aku juga udah pamit kok, jadi kita mau berangkat sekarang. Ya enggak bisa gitu dong. Aku sebagai calon menantu idaman ibu kamu ya, aku harus pamit dong sama ibu camer aku. Mau nunggu lama gitu. Udah telat bos. Cek jam, HP. Ayo berangkat. Pokoknya kamu ada utang kaget sama aku. Aduh, coba aja kamu kagetin aku. Tidak akan bisa, sayang. Bisa! Ha! Tidak bisa! Tidak nah, bisa. Kamu mah gak ada sosit-sositnya pura-pura kaget gitu kayak... Tadi aku pura-pura... Oh, tadi kaget tapi... beneran, kaget beneran kok. Coba sekarang, 1, 2, 3. Ha! Kok jalan? Ayang! Tunggu! Yang! Makasih ya mas, sudah dibayar pakai aplikasi. Makasih mbak. Tega banget sih lo, Rin, ngerjain gue kayak gini. Lo aja kalau minta maaf sama gue, langsung gue maafin. Kenapa gue harus banget dipermalukan kayak gini? Tapi, jujur li, gue takut juga sih kehilangan Arin. Kalau gue mau temenan sama Michelle, belum tentu teman-temannya Michelle bakal mau nerima gue. Jadi, terpaksa deh gue lakuin ini juga demi bestie gue yang nenek sihir itu. Selamat pagi, Pak Tarno. Selamat pagi juga, Mas Nadib. Ini udah ngopi belum? Wais, Pak Tarno, beta ini nggak ngopi. Biar kopi itu buat Pak Tarno sajalah ya. Oke? Okay? Semangat kerja, Pak Tarno. Sampean juga semangat belajarnya. Oh, pastilah, Pak Tarno. Thank you.
Aduh, Mamai. Kenapa Nona Bella berani melakukan itu, toh? Oh, jadi kayak gitu. Berarti lo udah tahu dong siapa yang lo serempet kemarin. Guys, dari motor yang gue lihat kemarin itu, gue yakin dia orangnya. Gue kenal. Namanya siapa? Rico. Rico? Rico? Rico, no. Rico. Siapa tuh? Rico. Aldino, kenalin. Ini Rico, kakaknya Riva. Ya, yeah. Halo bro. Rico, Aldino. Oh, ini teman lo juga? Sahabat gue. Oh, sahabat deket dia. Sahabat deket? Iya. Bisa lah ntar nongkrong bareng. Yoi. Katanya dia mau belajar motor. Nah, lo mau belajar motor sama dia. Oh ya? Nanti motor juga, bro. Dia yang ngajarin gue. Oh, bisa aja. Bisa aja. Bohong. Jadi sebenarnya kayak gitu. Pantes aja guys, kita nggak tahu ternyata Rico yang kenalin mantan bestinya. Lo semua bisa serius nggak sih, ha? Gak usah ngeledekin gue ya. Yaudah. Terus sekarang apa yang mau lo lakuin? Apa rencana lo buat ngadepin si Rico-Rico itu tuh apa? Patual. Jadi gini, Rico tuh kan CS banget sama Rifki. Dan udah pasti sebagai kakaknya Riva, dia juga deket dong sama anak-anak IPS. Terus? Ya, gue takut aja kalau dia bakal minta bantuan sama anak-anak IPS buat ngebales gue. Maka dari itu, gue butuh bantuan kalian semua. What? Say it again. Gue butuh bantuan kalian semua. Wow. Jeng. Baru kali ini guys, Papa Negara minta bantuan sama kita-kita. Ini adalah hal yang langka loh. Waduh. Kita harus apresiasi ini semua. Ini bukan langka lagi. Secara kita udah gak dianggap butir dan debu. Ya kan? Sekarang kita dianggap manusia sama Papa Negara. Gue harus sabar ngadepin Ardi sama yang lainnya. Karena kali ini, gue bener-bener butuh bantuan mereka buat ngadepin Rico. Kasian banget sih lu, Bel. Sampai segitunya mau minta maaf sama Arin. Tahu ada masalah apa sih? Kayak gitu banget ya? Kasian. Dia cepet. Pegel banget dari tadi megangin kertas kayak gini. Mana Arinnya gak nongol-nongol lagi. Tapi kalau gue lepas, terus tiba-tiba Arin nongol gimana? Nanti dia gak mau dong maafin gue. Gimana nih, gue pakai syarat, mau gak? Emang gue harus ngelakuin apa sih, Rin? Pakai syarat-syarat segala. Ya lo mau dimaafin apa enggak? Ya mau, tapi apa? Gue harus ngelakuin apa? Pokoknya nih ya, gue mau lo besok minta maaf secara terbuka di depan umum. Sanggup enggak? Hah? Ya ampun, Rin, lo bestie gue atau bukan sih? Tega banget lo sama gue. Emangnya gue ngelakuin kesalahan apa? Emang gue ngerebut baby Rifki dari lo? Pakai protes lagi lo. Ya udah kalau emang enggak mau lakuin, ya udah sana pergi aja. Udah pergi.
biarin. Kalau lo emang udah gak mau jadi bestie gue nih ya, Bel. Ya ampun, yang mau jadi bestie gue tuh banyak banget, Bel. Gue yakin banget ya, besok pagi ada banyak banget yang mau jadi bestie gue. Karena semua orang pengen kali dikasih fashion branded, dapat tas branded, dapat sendal branded, sepatu branded. Jadi, yang mau jadi bestie gue banyak, bukan lo doang, oke? Dan satu lagi. Bel? Apa, Rin? Oh, satu lagi nih. Gue cuma mau bilang, bye. Bener juga sih, kata Arin. Kalau gue gak ngelakuin apa yang dia mau, dia gak akan kehilangan gue sebagai bestinya. Karena kan Arin punya duit banyak buat cari bestie baru. Sementara gue, orang tua aja gak punya. Duit juga cuma dapat dari kakak tiap bulan. Terbatas lagi. Masa duit gue jajan sehari harus dipotong buat bayar ojol sih? Kapan gue bisa hidup senangnya? Akhirnya Arin datang juga. Mudah-mudahan kalau dia lihat usaha gue ini, dia mau maafin gue ya. Astaga, Bella, ternyata dia nekat juga ngelakuin itu buat gue. Tadi situ ngarepin minta maaf dari lo loh. Iya udah, maafin aja Rin. Kalian kan berdua sama-sama toksik. Hah? Sedih nggak? Udah sana pergi. Iya, toksik lo berdua tuh toksik. Bel, lo. Mana ulah? Ale sekarang ikut beta. Lepasin nggak? Lepasin! Shh, diam! Beta mau bicara sekarang sama aku. Nadif! Nadif, apa-apaan sih?